dulur, jenis penggaweane warga Desa Gedingan pancen akeh banget maceme. Apa maneh ning bidang home industry. Home industry di Desa Gedingan itu ada banyak sekali, Mas. Yang pertama dari konveksi. Konveksi itu di Desa Gedingan ada kurang lebih ada sekitar 15 tempat. Itu mulai pembuatan busana muslim, pakaian seragam, jaket, baju-baju orang dewasa, anak-anak, itu ada semuanya di sini, ruko dan sebagainya. Kalau untuk kerajinan di sini juga ada, yaitu kerajinan membuat pisau, sabit dan lain sebagainya seperti pandai itu, Pak. Itu di sini juga ada satu tempat. Terus untuk membuat garan-garan seperti sotel, serok, terus garan sabit dan sebagainya itu juga ada. Di sini banyak tempat kalau di situ. Terus untuk home industry lainnya seperti dari makanan itu di sini ada pembuatan serundeng, pembuatan getuk, getuk dari ketela itu growol, terus pembuatan getuk pisang itu juga ada di Desa Gedingan. Terus dan masyarakat di Gedingan itu dulu terkenal dari pedagang jeruk, Pak. Pengirim ke Jakarta dan ke Bandung, Surabaya dan kios-kios di sekitar Tulungagung. Usahane warga Desa Gedingan sakliyane sing wis adewe weruhi mau, salah sijine ya iku usaha konveksi. Barang sing diasilno teko usaha konveksi iki antarane klambi-klambi muslim, kawit peci, klambi koko, lan isih akeh liyane. Terus ono maneh usaha kerajinan keset kaya mengkene iki. Ning Desa Gedingan uga ono usaha industri kayu sing gawe gagangane alat masak dulur, kawit sotil, sero, lan liyo-liyo. Yen mau wis enek kerajinan keset karo gagangan sotil, uga ana usaha nggawe kripik tempe. Saliyane kripik tempe, ono maneh usaha nggawe serondeng duwe Ibu Muawanah sing wis mlaku kurang luwih 10 tahun. Bu Muawanah iso ngentekne 200 biji klopo kanggo ngasilne serondeng per minggune. Sautara kanggo regane, serondeng iki dibanderol kanthi rega Rp50.000 per kilone. Nah, derek sak lintune wau wonten perikanan, wonten kripik, wonten keset, wonten meleh, wau, napa apa? Sapu. Wonten sapu. Sapu wae suwakeh teng Gedingan. Lah menika wonten malih Ibu Muawanah, Muawalah nggih. Muawanah. Muawanah. Mbok teru apa-apa. Iki pendamelanipun damel serondeng. Nah, serondeng menika
damel nopo, monggo kita nderek perso langsung kalian Bu Muamanah ingkang sak menika pendamelane damel serondeng. Sugeng siang, Bu. Siap, Pak. Inggih, panjenengan milai merintis damel serondeng ngeten iki ketan pinten, Bu? Antawisipun sedasa taunan. Kok panjenengan gadah ide damel serondeng ngeten niku saking pundi? Pengete ati piyambak nopo saking ningali tiyang, Bu? Wawune kan sadian meracak ngoten lho Pak. Nggih. Terus jaman sak monten klopo kan murah. Nggih. Sade patek mboten patek laris. Nggih. Terus nggih cobi-cobi ngoten. Oh ngoten. Nggih. Per dintenipun dengan pinten anu Bu klopo telas Ibu? Lek per dintene mboten saged anu Pak, nggih. Menawi anu ngoten seminggu sekali berat pun. Lek ngapunten reginipun biasane pun kilonan apa napa? Per kilo Pak. Per kilo pinten Bu? Per kilo 55. Kalau diambil orang jualan lagi itu 50. Buat berarti langkung mirah Bu ya. Bidang home industry, terakhir ono usaha gawe kethok lan dodol gedang dulur. Akeh banget to macame penggaweane warga Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru iki. Desa Gendingan itu menjadikan desa. Desa Gendingan itu kan letaknya kan penyangga kota, tepat pinggiran kota Tulungagung. Kalau bisa masyarakat Desa Gendingan itu masyarakat yang kuat dari segi pangan, papan, dan pendidikannya. Dan akhirnya menjadi masyarakat yang sesuai dengan programnya Pak Bupati Tulungagung, yaitu masyarakat yang ayem, tentrem, royong. Nah, derek kados mekaten kala wau kahanan wonten salebetipun Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Kathah sangat potensi ingkang wonten mriki. Nah, saklerenipun kathah potensipun warga masyarakat wonten Desa Gendingan kados mutunipun Tulungagung nggih menika ayem tentrem waya lan tinata kadhukung sedanten ekonomi pun sampun sami mapan. Nah, saat ini mari pun ngatur bangun di sekolah samangke bola bali wong sawasu kalau mau takun gimana kamu nopo dadi wong kang ngerti ojo dadi wong kang pinter tansah eling lan waspada jika semanten bangun di sekolah samangke pinanggen malih wonten ing bangun di sekolah salajengipun salam JTP.